Nama saya Ahmad Rashid Ibrahim dari kelas 4 dan kelas 3. Kali ini saya akan membahas tentang posisi awal. Apa itu posisi awal? Kita tahu posisi awal adalah puasa yang dilaksanakan 6 hari setelah hari raya Idul Fitri. Salah satu keutamaan posisi awal adalah yang pertama, pahala yang berlipat. Siapa yang berpuasa di bulan Syawal, pahalanya sama dengan puasa setahun penuh. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka baginya seperti mendapat pahala puasa selama 1 tahun penuh. Yang kedua, menyempurnakan ibadah. Sama seperti sholat sunnah, tindakan tersebut bisa menutupi kekurangan dan menyempurnakan ibadah wajib kita. Yang ketiga, baik untuk kesehatan. Puasa Syawal mampu mencegah gangguan pencernaan dan mampu meningkatkan kekebalan tubuh. Karena puasa Syawal dapat dijadikan kontrol menekan porsi makan. Hal ini dapat mengendalikan peran setelah mengkonsumsi makan dengan porsi yang besar. Demikian sedikit penyampaian dari saya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.